Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut ini kita unboxing. Wah, ada live tuh. Kiriman dari Appen Store. Live-nya apa nih? Coba kita cek. Wah, loading nih handphone. Ditunggu untuk orderannya, gengs. Orderannya, gengs. Model kacamata ada banyak banget loh, Sai. Fikri, selamat bergabung Kakak Fikri. Kacamata model kucing. Wah, juga saya ada. Disebut juga. Kacamata model retro juga ready, sayang ya. Nah, untuk etalase nomor 60 nih. Oke. Kita unboxingnya ini gantungan kunci yang miniatur snack-snack gitu ya. Oh, ada nyebut-nyebut nama saya, ada jadinya asik. Dari live. Nah, ini ada 12 jenis tapi nggak tahu nih yang dikirim yang mana. Banyak sih itu jenisnya. Yang satu 12, yang satu gantungan kunci, yang satu lagi itu model magnet kulkas. Gantungan kunci harganya 888, magnet kulkas 768, jadi totalnya ada 12 ya. Mudah-mudahan random alias tidak ada yang sama. Kemasannya menggunakan plastik marketplace biasa. Kita langsung ambil gunting karena bukan barang pecah belah mungkin ya. Kita berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini 12 nih magnet kok begini ya? Ini bisa nempel gitu maksudnya. Mungkin kalau magnet nggak ada gantungannya ya. Jadi berarti ada yang magnet nih. Oh, nggak ada yang gantungan semua. Nah, ini dia magnet. Nih, oh iya, magnet nempel dia ternyata tuh, benar nempel. Coba kalau yang ini nempel enggak? Ini kan enggak ada gantungannya. Tuh, benar nempel. Di dalamnya ada magnet kecilnya kayaknya ya. Wow, Lady Gaga Oreo. Wih. Keren juga Oreo. Ini Oreo. Kita buang dulu ininya, kemasannya. Nih, iklannya kita taruh sini ya. Christian Fleck, ini dia bikin gini-ginian, ada copyrightnya nggak ini ya, udah izin belum ya? Bendera kental manis, nano milky, Cituto, M&M, ini apa? Caca, wah pinter nih dia milihnya, nggak ini nggak sama, nggak ada yang sama. Nih Garuda kacang, mantep. Ini Tango wafer. Wah, ini big sheet, ini apa namanya, rumput laut. Ini yang anak saya suka banget nih, rumput laut mahal nih teman. Ini susu Denkau Nestle Forte Grow, ini juga anak saya suka tapi yang coklat. Wah, dia bagus ya, ininya ada lubangnya, ada apa namanya tuh, jagaannya gitu ya, jadi kayak ada listnya gitu, nggak main asal lubangin plok. Ini big bobol, ini dalamnya apa ya, apa kosong ditiup gitu atau ada busanya. Terus ini apa nih, pedal pop twister. Wah, ini es krim pedal pop dari Walls, enggak ada tulisan Wallsnya ya, lambang doang ya. Wah, di sampai sini sininya tuh kelihatan tuh, kacau. Kebaca enggak kebaca ya, di handphone juga enggak kebaca ya. Coba kita cek, kebaca tuh. Wah, ini kayak di scan ulang apa di desain ulang gitu ya, sehingga membuat sangat mirip. Nah, ini Oreo yang tadi tuh, sampai belakangnya ingredientnya sampai kelihatan nih. Nah, ini masalahnya kalau misalkan belanja di Indomaret, ininya kebaca nggak ya barcode-nya? Kayaknya sih nggak ya, terlalu kecil ya.
Ini juga ada QR code-nya. Mantap. Live-nya saya tutup dulu. Mantap. Ya, harusnya beli lebih banyak ya, tapi ya 10 juga cukup sih untuk percobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.